Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Salam Kopi Tanpa Gula. Oke, kali ini kita akan melakukan perawatan pada bonsai kelapa ini teman-teman. Nah, kita akan lakukan sedikit perawatan, penyayatan, dan kita akan lakukan pengecetan pada akar ya. Jadi untuk batok, saat teman-teman ingin melakukan pengecetan, usahakan batok ini harus dibersihkan dulu ya. Nah, dibersihkan. Sampai bagian sisa-sisa sabut itu tidak ada lagi. Nah, jika itu masih ada, itu bisa membuat pernis atau cat yang digunakan itu mudah mengelupas. Nah, jadi untuk batok itu bisa menggunakan warna bebas teman-teman. Mau merah, biru, kuning, mau natural menggunakan pernis bisa teman-teman. Kita sudah bersih. Nanti tinggal diamplas sedikit agar dia permukaannya rata. Setelah permukaannya rata, baru teman-teman lakukan pemernisan, pengecetan ya. Saya rasa udah cukup. Nanti kita akan sedikit amplas. Lalu untuk akar, jika ingin dicet, pastikan akar-akar sudah warna kecoklatan seperti ini. Dan akarnya, jika ada serabut-serabut kecil, nah itu bisa dibuang teman-teman. Seperti ini, dirapikan serapi mungkin. Nah, jika sudah dibersihkan, nah siapkan amplas untuk menghaluskan. Nah, untuk bagian dalam, nah, masukkan saja amplasnya sampai di sela-sela akar ini. Nah, jika sudah teman-teman, teman-teman bisa langsung siapkan cat. Nah, saya kali ini akan menggunakan Mowilek teman-teman. Untuk serinya WS502 ya.
kebetulan ini lagi sedikit. Dan untuk akarnya saya akan gunakan ini dia, Metallicwa MK06 Yellow Star. Untuk segini ini bisa dibeli di toko bangunan, teman-teman, untuk kedua jenis cat ini ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecatan dulu. Jadi langsung saja dicat tanpa menggunakan campuran apa-apa ya. Jadi jika teman-teman ingin lebih natural, teman-teman bisa gunakan permis saja. Karena di sini saya ingin mendapatkan warna lebih gelap, jadi saya gunakan Mowilac ini. Mowilac ini pun juga bisa digunakan untuk pengecatan pada akar ya. Nah, apakah setelah dicat ini bisa dijemur? Itu tergantung dari kondisi batok bonsai, teman-teman ya. Jika usianya sudah 7 bulanan, biasanya suara batoknya itu tidak isi air ya, nyaring bunyinya, itu berani dijemur, teman-teman, karena akan aman. Walaupun sudah dicat seperti ini, jika dia usianya masih sangat muda, itu sangat beresiko, teman-teman, untuk dilakukan penjemuran ya, karena bukan apa-apa, tapi air dalam batok itulah yang akan menguap dan membuat kondisi panas pada batok, sehingga itu yang menyebabkan batoknya retak. Nah, jika sudah rata, teman-teman tinggal melakukan proses pengecatan akar. Nah, seperti yang saya bilang, proses pengecatan akar harus bersyarat akarnya sudah berwarna coklat tua, tidak berwarna putih lagi. Itu menandakan bahwa akarnya sudah siap untuk dilakukan pengecatan. Untuk cat akar bisa juga dipernis ataupun dicat seperti ini. Jadi saya ingin menimbulkan aksen gold ya. Jadi saya akan cat warna gold.
untuk melapisi ini bisa teman-teman lakukan 2 sampai 3 kali ya. Nah, jadi rasakan saja, lihat bagaimana saat teman-teman melakukan pengecatan. Jika dirasa satu kali saja sudah bagus, sudah rata, cukup ya. Kalau belum, bisa lakukan 2 sampai 3 kali. Ya, ini sudah jadi teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana hasilnya ya. Jadi memang berbeda sebelum dan sesudah kita lakukan pengecatan ini ya. Nah, jadi bisa mempercantik bonsai kelapa teman-teman. Nah, sekian saja video kali ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa, jika teman-teman suka silahkan like dan share ke teman-teman kalian untuk bisa membuat bonsai kelapa proses pengecatan yang baik dan benar. Terima kasih, salam kopi tanpa gula.